Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengingatkan semua pihak menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Tengku Maimun memberi ingatan itu ketika mempenguruskan panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan pada pendengar petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Terdahulu, peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili pempetisyen membawa perhatian mahkamah terhadap kenyataan yang dibuat oleh peguam Yus Fariza Yusof yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Tengku Maimun kemudian bertanyakan kepada Yus Fariza sama ada beliau membuat kenyataan terbabit. Tengku Maimun berkata kenyataan yang dibuat oleh di luar mahkamah adalah kenyataan yang mengelirukan dan diputarbalik. Katanya isu dalam pendengaran petisyen berkenaan adalah bukan mengenai melemahkan agama Islam dan mahkamah syariah, tetapi ia adalah berhubung isu kompetensi kerajaan negeri dalam mengubal undang-undang. Katanya tanggapan itu salah kerana pendengaran hari ini hanya bertujuan mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019, bukan merendah-rendahkan enakmen dan mahkamah syariah. Banyak pihak yang membicarakan mengenai kes ini di luar dan kenyataan yang dibuat adalah mengelirukan. Kami ingin mengingatkan peguam untuk tidak membincangkan mengenai kes ini di khalayak umum. Kenyataan bahawa mahkamah syariah akan berkubur di negara ini adalah tidak betul. Oleh itu, kami mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak memainkan isu yang bersifat menghasut orang ramai. Petisyen terbabit difailkan Ning Ilin Zurina, Ning Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Pendengaran bersambung dengan mendengar hujah amicus curiae atau sahabat mahkamah yang merujuk kepada seseorang atau kumpulan yang bukan pihak dalam sesuatu tindakan undang-undang tetapi mempunyai kepentingan yang dibawa. Usia Parti Amanah Negara dalam arena politik nasional sudah menghampiri 10 tahun. Sepanjang usia itu, Amanah sebagai parti baru sudah berhasil menangkis beberapa mitos politik. Misalnya parti sepihak akan gagal menjadi kerajaan atau tidak mampu bertahan lama dan terbubar. Ini merujuk kepada sekian banyak parti politik bernuansakan Melayu Islam seperti Parti Hizbul Muslimin Malaysia dan Parti Semangat 46 menerima nasib sama terbubar. Bezanya Amanah sudah membuktikan mampu menjadi sebahagian kerajaan bukan sekali bahkan dua kali. Persoalannya adakah kejayaan itu hanyalah rezeki terpijak atau sebenarnya datang daripada kekuatan parti itu sendiri? Bagi menjawab, tentu sekali prestasi Amanah di kerusi majoriti Melayu Islam wajar menjadi ukuran kerana di situlah simbolik penguasaan dan kekuatan parti berkenaan. Malah parti itu perlu berperanan menggantikan kekosongan ditinggalkan PAS ketika dalam Pakatan Rakyat. Amanah tidak boleh mendabik dada dan selesa dengan kemenangan di kerusi campuran kerana bukan di situ medan pencaknya. Justru menjelang pemilihan bulan depan, Amanah perlu membuat dua perhitungan besar mengekalkan status quo atau berubah secara total. Perhitungan ini perlu difikirkan sewajarnya oleh ahli Amanah jika tidak mahu nasib partinya tidak ubah seperti melukut di tepi gantang, ada tidak bertambah dan tiada tidak berkurang. Tambahan pula, Amanah berdepan harapan baru dalam gabungan politik disertai mereka iaitu UMNO kelihatan lebih menyelah dan berpengaruh dalam kalangan orang Melayu meskipun masih terpalit pelbagai krisis kepimpinan. Amanah perlu bergerak lebih agresif supaya kehadirannya lebih dirasai sekiranya tidak ingin ditenggelami kehadiran UMNO dalam kerajaan perpaduan. Sehingga sekarang Amanah kelihatan masih lesu dalam menentukan sikap dan menampilkan gagasan politik lebih segam mendepani peningkatan tren populisme Melayu Islam pasca pilihan raya umum ke-15 lalu. Penentuan sikap dan penampilan gagasan ini penting kepada Amanah dalam mengikis monopoli tafsiran politik Islam bawaan PAS. Penampilan gagasan Melayu Islam ini akan menentukan identiti dan ideologi Parti Amanah, seterusnya memandu corak pergerakan parti itu. Bagi mencapai tujuan ini, Amanah memerlukan sosok baru sebagai ideologi parti, baik sebagai presiden maupun seorang pemimpin de facto. Kewujudan kem politik dalam parti menjadi norma dalam sesebuah organisasi kepartian, namun ketiadaan sosok kepimpinan de facto dalam Amanah menjadikan pergelutan politik dalaman gagal diharmonikan dengan baik. Krisis ini berlaku dalam PAS sesudah ketiadaan Arwah Yaham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat selaku musyadir AMPAS ketika itu menjadi tunjang penyatuan aliran berlainan dalam PAS. Amanah pernah menunjukkan sosok de facto ini iaitu Datuk Seri Ahmad Awang namun tidak berpanjangan kerana peranan institusi presiden dalam Amanah jauh lebih diperlukan. Bagi mencapai tujuan ini, presiden bakal dilantik nanti sepatutnya memenuhi kedua-dua tujuan ini iaitu sebagai ideologi parti berperanan secara de jure dan de facto. Pada masa sama, meneruskan kelangsungan politik, Amanah perlu mempersiapkan barisan kepimpinan muda untuk menjalani proses peralihan tampuk kepimpinan utama parti.
amanah kelihatannya masih terperangkap dengan veteran politik mereka yang gagal mengetengahkan barisan kepimpinan muda mereka yang ramai namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Dalam keadaan demografi politik Malaysia yang sudah berubah sepenuhnya dengan pengundi muda, amanah nampaknya masih selesa dengan kepimpinan veteran, malah seolah-olah masih belum bersedia memberi kepercayaan kepada lapisan kedua parti seangkatan dengan ahli parlimen Pulai, Suhaizan Kayat. Berbeza dengan rakan seangkatan dengan Suhaizan dalam parti lain, mereka sudah diberi kepercayaan mengemudi parti, misalnya Anthony Luke dari DAP. Sekiranya hal ini tidak diperbetul, ia akan memberikan natijah besar kepada kelangsungan parti berkenaan keseluruhannya kerana memberi gambaran ia tidak meraihkan kepimpinan muda parti. Realitinya amanah memiliki sejumlah kelebihan politik namun tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Politik di Malaysia kini mula bergerak pantas. Parti bergiat dalam pentas demokrasi juga harus memiliki kepantasan sama. Amanah perlu membuktikan kekuatan sendiri dalam gabungan Pakatan Harapan dan sebagai parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Dengan pemilihan parti kali ini ialah langkah pertama ke arah mencapai tujuan itu.